Okey, nama saya Faizati Muhammad Ali. Saya merupakan seorang pelukis kartun sambilan dan kerjaya saya sebenarnya yang dalam bidang sebenar ialah dalam bidang guaman. Pada saya, seni adalah satu perkara yang sangat penting dalam masyarakat. Pada saya, kita perlu lebih partisipasi kaum perempuan sebab perspektif berbeza. Walaupun banyak orang boleh melukis kartun, tapi setiap kita adalah unik dan perspektif kita berbeza-beza. So, tanggungjawab sebagai pelukis ialah untuk menyatakan apa yang salah dalam masyarakat dan pada masa yang sama, benda ini akan mempengaruhi pembaca-pembaca. Dan satu lagi ialah peranan kita untuk mengetengahkan isu supaya ianya menjadi bahan perbincangan. Kan isu yang saya tampilkan adalah isu-isu wanita, isu-isu masyarakat. Kebanyakan isu-isu yang saya ketengahkan adalah isu-isu yang sebenarnya mengganggu diri saya lah, yang saya rasakan perlu saya kongsikan dan perlu saya nyatakan pendapat saya tentang isu-isu tersebut. Komik adalah sesuatu yang saya minati. Seperti yang saya nyatakan tadi, sejak daripada kecil saya membesar dengan komik. So, minat membaca komik tu dia somehow jadi minat untuk melukis komik. Dan medium itu adalah medium yang paling dekat, yang saya paling selesa. So, ianya sesuatu yang sangat cepat, mudah, simple, menarik dan satu cara yang sangat berkesan untuk menyampaikan message. Pada masa yang sama, kartun juga, medium kartun adalah satu medium yang okay, menghiburkan. So, di peringkat awal tu memang banyak kritikan, hentaman, makian, cacian, semua banyak, semua tu ada feedback daripada publik pun. Pada masa yang sama, saya juga menerima banyak input ataupun feedback yang mengatakan bahawa apa yang saya lakukan ni adalah benda yang sebenarnya terjadi. Saya boleh katakan perbezaan dulu dengan sekarang mungkin dari segi kritikannya mungkin sekarang berkurangan sedikit. Antara posting tetap saya yang awal-awal pun kartun yang sangat simple sebenarnya mengenai perkahwinan kanak-kanak. So, kritikan yang utamanya ialah mengatakan bahawa saya sengaja menunjukkan bahawa perkahwinan kanak-kanak ini adalah masalah orang-orang Islam, Muslim. Sedangkan ianya adalah masalah yang universal. Kan di peringkat global terdapat dalam semua masyarakat. Saya sepanjang pengetahuan saya tak ada orang lain yang menggunakan alasan atau justifikasi agama untuk membenarkan perkahwinan kanak-kanak. Okey, banyak lagi kartun-kartun yang serupa yang mempunyai konten-konten seperti ini ada dalam buku yang telah dipublish oleh Sisters in Islam, Menghayun Buayan Menggoncang Dunia lah.